Komisi Pemilihan Umum merilis daftar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023 atau 2 pekan dari hari ini. Masa kampanye telah dimulai dan debat Capres-Cawapres pun tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden oleh KPU akan dilaksanakan dalam 5 sesi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Debat kedua pada 22 Desember 2023. Debat kandidat ketiga pada 7 Januari 2024. Debat keempat pada 14 Januari 2024. Dan debat kelima sebagai debat penutup pada 4 Februari 2024. Ketiga paslon Capres-Cawapres Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menyatakan siap adu gagasan dalam debat Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebenarnya di Undang-Undang Pemilu sudah ada topik-topik yang dibahas dalam debat Capres. Dan nanti detailnya seperti apa dan kemudian situasi global, situasi regional, lalu dampaknya terhadap konteks domestik di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan presiden, wakil presiden, kondisi keuangan, kondisi ekonomi kita seperti apa, yang saya kira itu penting untuk didiskusikan supaya apa yang didiskusikan itu faktual, sesuai dengan fakta dan kemudian sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua.